Ini sahabat ternak, peden Belgian Blue usia 18 hari milik Mas Denny, hasil IB untuk strunya. Ini strunya Nandana, tapi keluarnya warnanya merah seperti limusin, tapi ada salah satu bagian di peden ini yang menunjukkan ras Belgiannya. Habis ini kita bangunkan. Ini pedetnya masih istirahat habis lari-lari tadi olahraga. Usia 18 hari. Wah. Mantap ini tapi cakep. Pedet betina usia 18 hari. Kalau Nandana itu Belgia Cross Limousin. Itu merupakan salah satu pejantan yang saat ini jadi salah satu bibitan di kalangan peternak Indonesia, bibitan Nandana Belgian Blue. Itu sudah banyak yang lahir di daerah Jawa Timuran, di daerah Magetan, Tulungagung, Kediri, itu sudah banyak yang lahir. Warnanya Nandana itu ciri khasnya abu-abu, ada trotol hitam, jadi cakep warnanya Nandana. Dan pedet ini juga mempunyai ciri khas dari pejantannya Nandana, itu di bagian ekornya. Coba kita lihat biar sahabat ternak juga tahu kalau meskipun di IB Belgian Blue tidak semuanya itu keluar seperti pejantannya. Ada juga Belgian Blue yang rasnya atau gennya lebih kuat ke induknya, jadi ikut induknya seperti pedet ini. Ini gennya lebih kuat di induknya, jadi keluarnya warna merah seperti limusin, tapi juga ada ciri khas di bagian lainnya, jadi gak seluruhnya itu seperti limusin. Nah, ini ada warna putih keabu-abuan, itu merupakan salah satu ciri dari Nandana. Dan kita perlihatkan, nah, di bagian ekornya ini ada bulu yang warnanya putih atau keabu-abuan. Ini merupakan salah satu ciri dari pejantannya Nandana. Dan bokongnya juga semok ini untuk pedet ini. Nah, itu bokongnya semok, ciri khas dari limusin, maaf, ciri khas dari Belgian Blue usia 18 hari. Ini bagian bokongannya juga lebar sekali. Coba kita suruh jalan. Hei. Nah, ini usia 18 hari. Di bagian bawah juga ada bulu-bulu warna putih yang menunjukkan kalau pedet ini merupakan hasil IB Belgian Nandana. Ini sekarang usia 18 bulan. Ini induknya ada di sebelah sana, sahabat tak. Ini istirahat habis lari-lari. Habis ini mungkin dia mau masuk, mau nyusu. Kita ikuti saja. Ayo, bokongnya itu. Usia 18 hari. Bagian bokong sudah mulai terlihat. Nah, ini mau pulang. Pedetnya mau pulang, mau nyusu ini. Nah, ada di sana untuk indukannya sudah menunggu. Nah, itu dia jalan. Ini ada Mas Denny yang sedang bersih-bersih kandang.
Kita lihat Belgiannya musuh ini. Nah itu pedet Belgiannya mau nyusu. Induknya jenisnya Limousin Cross Simmental, beranak 3 kali kalau nggak salah sahabat tanah. Kalau Belgian memang bagian bokongnya itu sangat dominan, semok lah. Lagi nyusu, kita lihat jangan sampai mengganggu. Ini putingnya besar-besar, jadi perlu sedikit usaha untuk pedet ini agar bisa nyusu. Nah itu belum bisa. Nah itu sudah bisa. Wah, ambilnya joss ya.